terkait eksavasi kelanjutan ini? Kami BPCB Jawa Timur atas permintaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melaksanakan ekskavasi penyelamatan di situs Pendem yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang kita mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 18 November 2020. Jadi kita rencana melaksanakan kegiatan selama 10 hari dengan dana sepenuhnya dari Kota Batu. Target dalam kegiatan ekskavasi ini, merupakan kali keempat. Kita melanjutkan 3 tahap yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Target tahun 2020 ini kita membuka lebih luas untuk mengetahui bentuk dan keluasan situs Pendem secara lebih utuh begitu. Tentunya dengan dasar hipotesis bahwa candi tentu tidak berdiri sendiri, ada komponen-komponen lain yang ada di sekelilingnya, dan itu yang akan kita cari tahu. Apakah ada bangunan candi lain begitu seperti Candi Perwara, ataukah ada bangunan-bangunan penunjang lain yang ada di sekitar dari bangunan struktur candi yang kita temukan di 2019 kemarin. Terus sehingga saya ada ini kesimpulannya apa? Bangunan apa? Apa temujaan atau sebuah candi atau apa? Iya. Terkait dengan interpretasi dari situs Pendem, sementara ini baru sifatnya sementara ya. Kita kaitkan dengan keberadaan prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran itu sendiri dikeluarkan oleh Pusindo dari tahun 928 Masehi yang berisi tentang penetapan simar atau bebas pajak. Yang menariknya di sana disebutkan adanya tempat pendharmaan atau bangunan suci bagi Isang Hyang Prasada Kebaktian di Stana Sima Kajurugu Salyan Mananjung. Apakah yang dimaksud dalam prasasti Sangguran itu adalah situs Pendem saat ini? Itu yang coba kita susun puzzle-nya. Siapa tahu memang benar yang ini. Karena selama ini prasasti Sangguran selalu dikaitkan dengan Songgoriti. Dari hasil interpretasi para sejarawan, Sangguran itu asalnya dari Ngandat, Mojorejo, yang letaknya 1 km aja dari situs Pendem, dan itu lebih dekat bila bangunan situs Pendem ini lebih dekat dengan keberadaan prasasti Sangguran daripada Sangguran dikaitkan dengan Songgoriti yang masih terlalu jauh sekali. Nah, karena selama ini kenapa kok dikaitkan dengan Songgoriti, karena selama ini belum ditemukan adanya bangunan candi lain di Kota Batu, dan temuan situs Pendem ini menjadi data penting bahwa ada candi lain selain Candi Songgoriti yang ada di Kota Batu. Walaupun demikian, situs Pendem ini sendiri kondisinya hanya tersisa bagian pondasi saja begitu ya. Dengan kelebar struktur pondasi 7,5 meter kali 7,5 meter, dia dibuktikan bahwa itu bangunan candi karena memiliki sumuran selebar 2 meter kali 2 meter. Dan kemudian kita duga arah hadapnya menghadap ke timur karena adanya semacam perkerasan batu boulder di sebelah timur. Sedangkan di sisi barat kita tidak menemukan batu-batu perkerasan. Tapi nanti tentu interpretasi ini masih terus berkembang seiring dengan temuan-temuan data arkeologis yang kita temukan dalam proses ekskavasi di situs Pendem. Terus kemudian situs Pendem ini sendiri juga bisa dikaitkan dengan catatan dari catatan Belanda Sevenhoven yang mencatat menjelajah Malang pada tahun 1812, di mana pada saat itu ia
melintasi, diceritakan dia melintasi kebun kopi di Naya, yang kemungkinan jadi di Naya begitu. Terus kemudian habis itu dia kemudian melintasi Alu, daerah Alu, kemudian mungkin Ngelo begitu, terlalu jauh. Terus kemudian dia ke Kaling, mungkin Sekaling. Ya kalau itu deket ya toponimnya, Sengkaling gitu. Dan habis dari Sengkaling, dia Seven Heaven itu menyeberangi Sungai Berantas. Ya, kemungkinan ada di yang saat ini jembatan Pendem itu. Dan di sana dia menemukan adanya candi. Oke. Jadi setelah menyeberang Sungai Berantas, Seven Heaven menemukan candi. Itu tahun 1812. Nah, tapi di sini dari data arkeologis hasil ekskavasi kita hampir tidak bersisa candi Pendem ini, karena kita yang tersisa hanya bagian pondasi saja, karena menurut cerita masyarakat batu bata yang ada di sini diambil untuk bikin rumah, perkerasan jalan dan segala macam gitu ya, sehingga komponen-komponen batu bata penyusun candi di situs Pendem sudah banyak yang hilang. Walaupun demikian, dari tadi kita bisa mengkaitkan dengan atasi Sangkuran, kemudian dari catatan perjalanan Seven Heaven tahun 1812, dan kemudian ada data arkeologis lagi, kita menemukan koin Java begitu, dan Nederland Indi. Java itu sendiri ditemukan tahun 1810, mata uang koinnya, dan Nederland Indi itu ditulis 1825 dalam koinnya. Kemungkinan besar pada tahun 1812 Candi Pendem masih berdiri, tapi kemudian mengalami kerusakan di tahun 1825 begitu. Mungkin ada peristiwa mendam, dan peristiwa itu terekam dalam toponim desa Pendem saat ini.